Hormat saya yang mulia. Berdirilah. Ini kesempatan terakhir buat kamu meninggalkan dunia manusia. Malam ini, saya akan pamit yang mulia dengan orang-orang yang saya cintai. Jangan coba untuk ingkar janji. Baik yang mulia. Karena malapetaka akan menghampiri kamu. Setelah ini kamu akan menjalani hidup sebagai siluman ular yang sebenarnya. Hishan, kamu adalah satu-satunya laki-laki yang aku cintai dalam hidup ini. Malam ini adalah malam terakhir kita. Dewi, aku makannya nanti saja. Aku mau nunggu Nadine pulang. Terus kalau Nadine nggak pulang-pulang, pulangnya besok, kamu juga mau nungguin sampai besok? Isyan, nanti kamu malah jadi sakit. Isyan, kamu jawab dong. Bella itu perhatian loh sama kamu. Gak apa-apa, Dewi. Senang kamu udah pulang. Nadine, kamu dari mana? Aku dari tadi nungguin kamu. Ayo, duduklah. Aku belum lapar, sayang. Tapi ada apa? Kamu gak apa-apa? Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu, tapi gak di sini. Oke, Mama, Dewi, sebentar ya. Nanti aku kembali lagi. Ayo. Ma, aku mau ke kamar dulu ya ngambil handphone. Iya, sayang. Nadine, ada apa? Ada hal penting apa yang ingin kamu bicarakan padaku, sayang? Kenapa kamu menangis? Ayolah sayang, katakan saja, kamu gak usah takut. Apa yang ingin kamu omongin sama aku? Sayang, terima kasih kamu sudah mencintai aku selama ini. Semua yang kamu berikan untuk aku. Tapi, aku minta maaf sama kamu. Karena aku sudah gak jujur sama kamu. Enggak jujur? Maksud kamu apa? Aku gak ngerasa kalau kamu selama ini gak jujur sama aku, sayang. Apa maksud kamu, Nadine? Ada satu hal tentang diri aku yang belum kamu tahu. Apa? Sebenarnya apa, sayang? Ayo katakan. Aku siluman ular.
Kamu siluman ular? Iya. Aku siluman ular. Aku tidak menceritakan ke kamu karena aku gak mau kamu meninggalkan aku. Aku mencintai kamu, Isyan. Maafin aku. Maksud kamu apa? Kamu bukan siluman ular, sayang. Kamu istriku dan ibu dari anakku. Jadi kamu bukan siluman ular. Oke? Dan sudahlah, aku pikir kamu mau bicara apa. Ayo, sebaiknya kita makan saja. Kenapa? Aku serius. Aku siluman ular. Nadine, aku gak akan percaya kalau kamu adalah siluman ular. Jadi tolong jangan katakan itu lagi. Oke? Dan sekarang kita makan. Yuk. Supaya bayi kita gak kelaparan. Oke? Yuk, ayo. Jadi Nadine udah ngakuin di depan Isyan kalau dia itu siluman ular, sementara Isyan gak percaya. Ih, nyebelin banget sih kamu, Isyan. Kenapa kamu gak langsung percaya aja, terus kamu ceraiin istri kamu yang siluman ular itu? Isyan, kamu ngetawain apa? Ini Nadine, Ma. Aku pikir dia mau ngomongin apa. Nggak taunya, Nadine. Kamu pikir setelah kita lama hidup bersama, aku akan percaya kalau kamu itu ular? Astaga, bercanda aja dia. Bu, saya permisi dulu ya. Kayaknya ada yang gak beres sama Dewi. Maaf, aku ke kamar sebentar. Sayang, Ma. Dewi, kamu kenapa? Aku takut banget, Ma. Karena omongan Isyan barusan, bahwa aku adalah siluman ular. Bukan, Ma. Tapi tadi siang itu aku lihat Mas Firman berubah jadi ular. Aku takut banget semua orang di rumah ini ngomongin tentang siluman ular. Kamu harus tenang ya. Kamu jangan takut. Aku pingin kamu ada di sini. Karena aku pingin nitip Ihsan ke kamu.